Memasuki musim penghujan, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau Jari 98, Willy Prakarsa. Willy juga mengajak Wali Kota Tangerang Selatan, Airin, dan calon Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, serta Pilar Saga, untuk melakukan penyemprotan fogging dan disinfektan. Fogging atau pengasapan untuk mengusir, bahkan membunuh jentik nyamuk yang merupakan salah satu langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain fogging, Willy juga mengajak keluarga Jari 98 dan warga Tangsel untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Selain itu, Willy kembali mengingatkan, mengajak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Sitkamtibmas agar suasana nyaman dan kondusif jelang Pilkada 2020 dan jadikan wabah virus COVID-19 sebagai musuh bersama. Anggaplah ini sebagai turnamen. Yang pertama, kita yang harus wajib untuk kita perangi adalah COVID-19. Ini yang disebut musuh paling berbahaya. Oleh karenanya, ciptakan Sitkamtibmas aman, nyaman. Yang menang adalah kita. Kita sebagai pemenangnya. Yang harus kita kalahkan adalah COVID-19. Sejenak, lanjut. Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh, karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu